Pagi. Pasukan saya ambil alih, komandan hampir karang pesan. Jangan! Jangan! Ya, seluruhnya istirahat di depan. Rek! Selamat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Ya baik, selamat datang di Monumen Pancasila Sakti kepada adik-adikku sekalian. Calon polisi wanita, pendidikan dalam pembentukan lebih 5 tahun kemudian diresmikan pada tahun 1973 pada tepat tanggal 1 Oktober. Dan nanti 20 yang datang ke monumen itulah perkenalan singkat saya. Baiklah para siswa sekalian, di mana monumen Pancasila di balik pagar itu ada sungai. Sungai yang dibantu dengan sungai terukur, sungai yang membatasi antara DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nasional, agama, dan komunis. Maksudnya, agama dan komunis ini susah bersatu, tapi tidak mungkin. Karena komunis itu tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha. Ini adalah rumah yang terbatas di Desa Bagaya tahun 65. Ini diribut di mana, Bu? Langsung dibawa ke Desa Lubang Buaya sini untuk dikumpulkan dengan jenderal-jenderal yang lain. Mobil ini juga sudah replika karena yang aslinya itu langsung di... Salam sejarah. Perkenalkan, nama saya Risa Angelika, asal pengiriman Polda Aceh. Saya perwakilan dari siswa Diktub Bintara Polwan Angkatan 50. Pesan dan kesan yang kami sampaikan sebagai siswa adalah pesan kami yang dimana bisa kita lihat ini merupakan tempat bersejarah yang memiliki manfaat yang sangat banyak bagi para anak muda dan para anak milenial. Dimana kita bisa mengetahui sejarah-sejarah yang telah lalu yang menciptakan pahlawan-pahlawan revolusi yang memberikan kita gambaran-gambaran wawasan Nusantara yang sangat berarti. Kesan saya setelah menjelajahi tempat-tempat bersejarah ini, saya lebih mengetahui apa saja sejarah-sejarah di masa lampau yang sebelumnya mungkin tidak kami dapatkan di sekolah, tetapi kami bisa melihatnya secara langsung. Dan kesan saya, yang saya lihat tempat bersejarah ini dirawat dengan baik, lalu dijaga dengan baik, dan tidak ada yang dikurangi. Dan jadinya kami bisa melihat sejarah-sejarah itu dengan tepat. Dan kami juga mendapatkan penjelasan secara jelas dari para instruktur yang memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai Monumen Pancasila Sakti ini sendiri. Lalu, kesan dari kami sebagai siswa adalah semoga tempat ini ke depannya tetap dijaga seperti ini keasliannya dan tetap memberikan manfaat bagi para anak-anak milenial ke depannya. Cintai bangsamu, kenali sejarahmu. Jabatan Kedutaan Besar Irak di sebelah dari rumah Pak Masud. Nama saya Lino Andes, siswa
mahasiswa Diktur Bintara Poluan Angkatan 50 tahun anggaran 2021. Kesan saya berkunjung ke Museum Pancasila Sakti yaitu di sini kami dapat melihat secara langsung barang-barang atau peninggalan-peninggalan sejarah mengenai tentang sejarah G30 SPKI. Kemudian kami dapat mengetahui dan memperjelas secara detail tentang dari mulai dasar atau latar belakang terjadinya G30 SPKI, kemudian bagaimana proses terjadinya G30 SPKI, sampai dengan upacara pemakaman para jenderal-jenderal yang terlibat dalam G30 SPKI. Kemudian pesan saya adalah, mari kita meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah, kemudian mari kita sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa menanamkan nilai Pancasila di diri kita dan di lingkungan sekitar untuk mewujudkan NKRI yang satu dan maju. Setiap generasi penerus bangsa, kita harus mengenali sejarah. Maka dari itu, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Terima kasih.